selamat beraktivitas untuk teman-teman semua. Tepatnya bulan Agustus, di negara kita tercinta sedang berulang tahun. Semoga negara kita dan seluruh rakyat Indonesia selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tahun-tahun ini, banyak negara di belahan bumi ini sedang menghadapi sebuah wabah dan musibah. Tetapi kita selalu berharap agar kita semua mampu menghadapi musibah ini. Perjalanan kami ini dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2021. Kali ini, kami akan mengunjungi sebuah destinasi wisata yang berada di Pasir Wangi, Sumedang. Tepatnya di daerah Rancakalong. Beberapa bulan yang lalu, kami sempat mendengar sebuah cerita yang membuat penasaran, yaitu sebuah cerita tentang adanya sekolah atau madrasah gaib di salah satu tempat di desa tersebut. Benarkah cerita itu? Mari kita telusuri bersama-sama. Tetapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, ada baiknya tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa terus memberikan wawasan serta hiburan bagi kita semua. Berawal dari beberapa cerita masyarakat dan dari salah seorang yang mempunyai kemampuan berdialog dengan makhluk gaib, bahwa di tempat itu ada sebuah padepokan atau madrasah gaib. Lalu di manakah tempat padepokan gaib tersebut? Inilah perjalanan kami selanjutnya. Tempat yang akan kita kunjungi bernama Curug Pasir Wangi. Menurut cerita, kisah Pasir Wangi dimulai dari salah seorang tokoh kerajaan Sumedang Larang. Sang tokoh tersebut bernama Ki Sancang Wangi atau Eyang Sancang Wangi. Ia mengembara ke kerajaan Mataram untuk belajar ilmu dan mendalami agama Islam. Banyak yang ia dapatkan selama berada di kerajaan Mataram. Bahkan ia pernah mendapat posisi penting di salah satu madrasah di kerajaan Mataram. Suatu hari, nama Ki Sancang Wangi terdengar oleh sang raja Sumedang Larang, yaitu Prabu Tajimalela. Prabu Tajimalela meminta Ki Sancang Wangi kembali ke kerajaan Sumedang Larang untuk mengembangkan semua ilmu yang dimilikinya, baik ilmu kanuragan ataupun ilmu keagamaan. Prabu Tajimalela meminta Ki Sancang Wangi membuka suatu padepokan di salah satu tempat yang berada di Rancakalong ini. Sifatnya yang bijak serta keunggulan ilmunya membuat padepokan Ki Sancang Wangi dikenal di seluruh kerajaan Sumedang Larang. Teman-teman, inilah jalan menuju Curug Pasir Wangi, dan di sepanjang jalan ini padepokan
atau madrasah yang dipimpin oleh Ki Sancang Wangi didirikan. Di sepanjang jalan menuju Curug Pasir Wangi, kita bisa melihat batuan-batuan yang sangat unik dan tersusun rapi. Menurut cerita masyarakat, batuan ini merupakan bangunan padepokan yang dipimpin oleh Ki Sancang Wangi. Padepokan atau madrasah tersebut sampai sekarang masih ada. Tetapi hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Tetapi sebelum Eyang Sancang Wangi bisa mendirikan padepokan, di tempat ini ada sebuah perjuangan yang harus ditempuh oleh Eyang Sancang Wangi dan para pengikutnya. Ia harus berhadapan dengan seorang pendekar sakti di tempat ini. Sang pendekar itu bernama Ki Hanoman atau Eyang Hanoman. Eyang Hanoman tidak menerima kedatangan Eyang Sancang Wangi, dan ia merasa terusik oleh Eyang Sancang Wangi dan pengikutnya yang mendirikan padepokan di tempat yang ia kuasai. Berbagai cara dilakukan oleh Eyang Sancang Wangi. Ia tidak ingin ada pertumpahan darah di antara dirinya dengan Eyang Hanoman. Tetapi Eyang Hanoman tetap tidak menerima kedatangan Eyang Sancang Wangi. Dengan berat hati, Eyang Sancang Wangi akhirnya menerima tantangan dari Eyang Hanoman. Dan akhirnya, Eyang Hanoman pun tunduk mengakui kesaktian Eyang Sancang Wangi. Tetapi ia enggan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Eyang Sancang Wangi. Ia tetap memilih apa yang ia yakini. Teman-teman, inilah Curug Pasir Wangi, sebuah tempat yang sangat sejuk. Kita bisa melihat batuan yang ada di sepanjang jalan yang kita lalui sampai di curug ini. Batuannya sangat unik. Bentuknya pipih, tidak seperti batuan di tempat lain. Dan disinilah pusat padepokan Eyang Sancang Wangi menyebarkan agama Islam. Sebuah tempat berbukit-bukit yang harum dengan ajaran agama Islam. Menurut cerita, dua pendekar sakti yaitu Eyang Sancang Wangi dan Eyang Hanoman hidup berdampingan meskipun berbeda keyakinan. Begitupun dengan para pengikutnya, tetap saling menghormati sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sebuah nasihat yang bisa kita ambil dari cerita tentang Eyang Sancang Wangi dan Eyang Hanoman di tempat ini. Meskipun berbeda keyakinan, kita tetap makhluk ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kehidupan berada dalam dua sisi yang berdampingan. Baiklah teman-teman, itulah cerita yang kami dengar dari beberapa sumber yang menceritakan tentang padepokan
yang berada di sekitar Curug Pasirwangi ini. Benar atau tidak, kita semua tidak bisa membuktikannya. Next on, kita akan mengunjungi makam keramat Eyang Sancangwangi dan Eyang Hanoman. Wallahu afiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.